Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memainkan lagu raya Iwan Fals dengan cara yang sederhana, dengan teknik yang saya pahami. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti dan dipraktekkan oleh teman-teman semua. Kita mulai dari intro ya. Jadi cara memulainya, capo ini diletakkan di fret nomor 5, seperti ini. Oke. Pastikan terpasang dengan baik. Oke. Kemudian kita menggunakan kunci G di nada C. Nah, jadi kunci G ini sudah bernada C. Kemudian tangan kanan digunakan untuk memetik. Hanya 3, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ibu jari untuk tali 6, 5, 4, jari telunjuk untuk tali 3, dan jari tengah untuk tali 2 dan 1. Biasanya Bang Iwan menggunakan pola jari seperti itu di beberapa lagu baladanya. Oke, kita mulai saja. Saya memainkan lagunya secara full, kemudian kita bedah satu persatu stepnya. Oke? Januari 2003, raya rambu rambani anak yang ketiga. 22 Januari anak nomor 3, tanggal dan bulan sakti janjian kita. Entah kenapa Januari jadi cerita, Mas Galang dan Bacika lahir Januari juga. Padahal papa mamamu Virgo dan Libra, yang jelas itu rejeki keluarga kita. Raya Rambu Rabbani anak nomor 3, lahir di desa sepi yang menjadi kota. Gemuruh doa-doa menjaga dirimu, bersyukurlah selalu jangan sampai lupa. Tak terasa sudah tahun-tahun berlalu, tumbuhlah tumbuh menjadi yang kau mau. Janganlah sombong, jangan jadi penipu, bergembira selalu tolong orang yang tak mampu. Raya-rayalah hati, pikiran juga badan. Raya rambu rabbani anak desa yang memikul beban dengan riang. Lihatlah, ia sedang menyapa dunia. Dua Januari rayalah rabbani, rambu-rambu dunia juga surgamu. Kau datang tak terduga menjadi tenaga di hidup sementara yang penuh makna. Jangan sesali semua sudah terjadi, suka dan duka tergantung engkau sendiri. Waspadalah selalu dalam menjalani, tetap gagah berdiri lewati badai sendiri. Raya-rayalah hati,
Raya Rambu Rabani. Anak desa yang memikul beban dengan tenang, lihatlah ia sedang menyapa dunia. Oke, itu tadi lagu yang saya bawakan. Mudah-mudahan suara saya tidak fals. Kita mulai step by step dari intro. Intronya itu hampir sama dengan lagu di bait pertama. Kunci yang digunakan kunci G, kemudian kunci C, kemudian D, bassnya di F crash. Oke. Kemudian di bait yang kedua, setelah melodi itu ada di dasar D. Entah kenapa Januari jadi cerita. Di D dulu. Entah kenapa Januari jadi cerita, Mas Galang dan Bajikan lagi Januari juga. Oke. Pelan-pelannya. Entah kenapa Januari jadi cerita, Mas Galang dan Mbak Cika lahir Januari juga. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian ref, ya, di bagian ref seperti ini. Caranya ya, pelan-pelan dan di deh pikiran juga batang. Anak desa yang memikul beban dengan riang, lihatlah ia sedang menyapa terakhir. Kita belajar melodi tengah.
Jadi melodi tengahnya itu kita dari kunci ini. Saya tidak tahu ini kunci apa. Cuma kalau dipencet di sini, dipetik ini sama dengan yang dibawakan oleh Bang Iwan. Jadi seperti itu ya, versi pelannya. Kita ulang lagi. Oke, sekian tutorial cara memainkan lagu raya dari Iwan Fals. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, dadah.